juga. Ini bagi-bagi informasi terkini. Langsung saja kita masuk ke viralnya update. Viral update. Viral update. Viral update. Viral update. Viral update. Viral update. Ayo Bang, di viralin update-nya. Yang update viral terus. Selamat pagi juga rekan Selin. Selamat pagi pemirsa Kopi Viral. Oke, viral update kali ini ada berita. Kok enggak kedengeran? Hah? Headset aku di mana ya? Salah dong. Bukan di sini. Oh, aku pikir di kalung loh tadi. Bukan, itu buat kalung. Oh, bukan. Adanya di sini. Salah. Ya, berita kali ini datang. Ya, berita kurang menyenangkan hati. Oh, kurang menyenangkan. Berita kurang membahagiakan datang dari sahabat kita Ayu Rosmalia atau Ayu Ting Ting yang katanya tidak jadi menikah atau batal menikah karena alasan mahar. Lagi? Iya, langsung saja ini kita lihat artikelnya. Wow. Lihat, baca Selin. Wow, jadi Ayu Ting Ting batal isu menikah. Ayu Ting Ting batal nikah. Maharnya fantastis. Wow. Wow, wow, wow. Huh? Fantastisnya tuh kayak apa sih? Serius, Ayu? Emang karena mahar, Ayu? Masa? Karena aku kemarin ketemu tuh waktu aku pulang Kopi Viral. Ayunya lagi mau naik, mau syuting brownies mungkin. Terus dia, yuk, sister, dia begini doang. Gitu-gitu doang. Oh, sedih, kasihan ya. Iya. Tapi kalau kamu sendiri untuk wanita memang cantik, iya. Perlu mahar yang fantastis. Kayaknya hal yang wajar. Kamu sendiri kalau misalkan ada pernikahan, minta mahar sesuatu, kamu oke gitu. Maksudnya dalam kategori wanita yang setuju juga dengan seperti itu? Ya setuju aja lah, itu kan kehendaknya. Alasannya apa sih? Mohon maaf, ya. Tadi bilang apa, wanita cantik minta mahar tinggi itu biasa. Mohon maaf banget. Ya. Saya gak terlalu cantik, mahar juga tinggi, Bu. Mohon maaf. Nah, tapi nanti rencananya mahar Kalina berapa? Apa? Mahar Kalina? Mahar Kalina gak mahal sih. Cuma oh, gak mahal? Iya. Oh, berarti gak cantik. Oke. Gue. Kenapa? Gak cantik mahalnya dulu ngutang. Iya. Enggak, lama-lama sebenarnya jadi curhatan pada host-host juga ya, udah masalah dengan mahar ya. Selin, sebenarnya gini, kalau dalam pernikahan, ya setahu aku, ya harus ada komitmen awal. Yeah. Aku cuma bisa kasih sekian gitu. Yeah. Kalau misalkan sekiranya kamu berkenan, kita lanjutkan dalam pernikahan. Kalau enggak, ya udah ini semampu aku. Eh, bisnis, pakai panjer dulu. Bukan, diskusi. Oh, diskusi. Supaya tidak terjadi hal yang bagaimana. Ini diskusi kan ke Kalina, udah. Kalau pikir lu gak usah ngomongin mahar deh, pintu yang lu jebol aja belum lu beresin. Fix sama kamu, kenapa? Fik. Kenapa? Ya gak ngerti terlalu banyak ini deh kamu. Bukan, kita tuh kalau segala. Kamu terlalu canggih ngomongnya. Emang kenapa kalau seperti itu? Aku jadi gampang baper. Kenapa? Coba kamu tangannya gini deh. Kenapa? Kamu tuh seorang Aries ya? Kok tahu? Iya aku tahu, karena kamu tuh wanita penurut sebenarnya. Kalau kepala rumah tangganya juga menjadi seorang pemimpin yang baik buat kamu. Kok tahu?